Hai anak-anak murid semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Harapnya semua dengan sihat-sihat. Tapi nampaknya semua sihat bersemangat. Okey, kembali lagi kita dalam kelas Pendidikan Islam bersama saya iaitu Cikgu Nabiha. Alright, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menyeronokkan dan semua orang suka tentang benda ni. Ialah datangnya hari ini, datangnya ketibaan hari tersebut, kita dapat pakai baju baru, kita dapat makan makanan kuih yang banyak, kita dapat makan makanan yang banyak, pelbagai makanan kuih, macam-macam ada. Yang paling penting, untuk peringkat awak sebagai pelajar sekolah menengah ini, mesti dapat duit raya. Confirm. Kalau dah kerja nanti tak dapat duit raya tau. So, bila datang sekolah ni, mesti dapat duit raya. So, tajuk kita ni berkaitan dengan hari raya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Tapi macam, kenapa nak kena belajar Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha? Ya, kena belajar. Kita kena tahu apa itu Aidilfitri dan apa itu Aidiladha. Dan apa amalan dan sunat yang boleh kita lakukan supaya kita dapat pahala lebih ketika hari raya. Bukan menziarah orang je dapat pahala, ada lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan supaya kita dapat pahala waktu hari raya. Okey, baiklah. Tak tahu apa benda, kita kena tunggu. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang pengenalan hari raya, amalan sunat ketika hari raya dan juga kaifiat solat sunat hari raya. Lepas ni, jangan tak tunaikan solat sunat hari raya. Sebab dah belajar, kita akan buat demo nanti macam mana nak solat sunat hari raya nanti. Lepas ni, bolehlah ikut dan amalkan. Okey. Ni adalah pengenalan. Apa tu Hari Raya Aidilfitri? Boleh tahu tak? Okey, Hari Raya Aidilfitri ni adalah hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal. Selepas kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita akan menyambut hari raya pada 1 Syawal. Kita kan selalu nyanyi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sampailah Ramadan dan seterusnya Syawal. Maka pada 1 Syawal, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tapi Hari Raya Adha, kita tak menyambut pada bulan 1 Syawal ataupun 1 Zulhijjah, 1 Muharram. Tapi kita sambut pada 10 Zulhijjah. Hari Raya Aidilfitri berbeza dengan Hari Raya Aidilfitri sebab dalam Hari Raya Aidilfitri kita ada ibadah korban dan Hari Raya Aidilfitri berlaku pada ketika musim haji. Setakat ni faham? Jelas apa itu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Adha? Kalau faham, boleh buat good. Terusnya, amalan sunat ketika hari raya. Pada malam raya, kita boleh menghidupkan malam raya dengan bertakbir dan membesarkan Allah serta memperbanyakkan berdoa. Selain pada itu, esoknya kan hari raya, kita bolehlah pakaian yang terbaik dan bersih dan cantik dan disunatkan untuk pakai baju baru. Mandi sunat hari raya pada waktu pagi, jangan lupa mandi sebelum pergi ke masjid dan memakai wangi-wangian bagi lelaki ketika keluar masjid. Ada perfume kan? Pakailah minyak wangi. Okey, baiklah. Seterusnya, pada Hari Raya Aidilfitri, makan sedikit sebelum menunaikan solat hari raya. Tetapi untuk Hari Raya Aidiladha, kita makan selepas solat sunat hari raya. Ada sedikit perbezaan di situ. Tapi apa pun, jangan makan terlalu banyak. Okey, seterusnya, solat sunat hari raya. Macam mana kita nak tunaikan solat sunat hari raya? Okey, pertama, kita kena niat. Usolli sunatan Aidilfitri. Kalau kita nak hari raya, Aidilfitri. Kalau Aidiladha, Aidiladha. Rakaatain ni lillahi ta'ala. Sejak ke solat sunat Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidilfitri, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kita tengok rakaat pertama. Takbiratul ihram berserta niat. Pada rakaat pertama, membaca niat, membaca doa iftitah, takbir sebanyak 7 kali dan membaca tasbih. Macam mana tu? Okey, macam ni. Mula-mula, kita berdiri macam biasa menghadap kiblat untuk menunaikan solat. Kita angkat takbir. Okey, dalam pada masa kita angkat takbir, kita bacalah niat. Usolli sunatan Aidilfitri. Rakaatain ni lillahi ta'ala. Okey, kita baca. Allahu Akbar sahaja. Aku solat sunat Aidilfitri. Dua rakaat kerana Ta'ala. Kita tetap tangan. Kita baca doa iftitah dulu. Allahu Akbar kabirah. Sampai dah habis. Dah habis baca, kita angkat lagi. Takbir. Allahu Akbar. Kita angkat lagi sekali. Lepas kita angkat, kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah baca satu. Kita angkat lagi sekali takbir. Allahu Akbar. Baca lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat takbir sebanyak 7 kali. Lepas tu, bila dah habis, kita angkat takbir berserta membaca tasbih. Barulah kita baca surah Al-Fatihah. Kiranya takbir yang ke-7. Baru kita baca surah Al-Fatihah. Dan selepas itu, kita baca surah Latif. Tak kisahlah surah apa yang kita baca. Dan rukuk, sujud seperti solat biasa. Itu untuk rakaat pertama. Okey, untuk rakaat kedua pula, sama macam rakaat pertama. Cuma rakaat pertama ada 7 takbir. Tapi untuk rakaat kedua ada 5 takbir. Angkat takbir, kemudian baca tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Lepas tu, kita baca surah Al-Fatihah, baca surah Latin dan rukuk sujud seperti biasa, membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Sebab rakaat kedua, mestilah kita akan beri salam untuk mengakhiri solat. Itulah secara ringkas bagaimana solat sunat hari raya untuk Aidilfitri dan juga Aidiladha. Cikgu harap
Anda semua dapat memahami apa itu amalan sunat, apa itu hari raya dan boleh mengamalkan solat sunat hari raya pada waktu hari raya. Setahun sekali je, jangan lupa untuk amalkan. Bye!